Insya Allah kita teruskan saja untuk siri yang kedua pelajaran kita hari ini, yakni menyambung tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan kita telah mulakan bincang kita Al-Kabirah Ats-Tsaniyata Asyrah, dosa besar yang ke-12, yakni Ar-Riba. Pada siri yang lepas, sebagai mukadimah, saya hanya menyampaikan ayat-ayat riba dari segi tertib turunnya, yang juga sekaligus bahwa tahrimur riba atau pengharaman riba di dalam Al-Quran, yakni seperti mana tahrimul khamri, pengharaman arak, yakni secara beransur-ansur. Mula daripada period Makki, ketika Nabi SAW masih di Makkah sebelum berhijrah, hingga selepas hijrah. Mula daripada ayat yang pertama tentang riba, Ar-Rum 39, hinggalah ayat terakhir tentang riba, surah Al-Baqarah 278 dan seterusnya. Bermula daripada pemberitahuan Allah bahwa riba hakikatnya tidak memberikan apa-apa keuntungan, dan belum bicara tentang hukum pada ayat pertama. Kemudian diikuti dengan haramnya riba terhadap ahli kitab. Dan ketiganya kemudian cerita tentang haramnya riba terhadap orang mukmin. Tapi dalam menggunakan ayat atau perkataan yang sedikit menimbulkan perbincangan di kalangan ulama tafsir, sebab larangan itu dikaitkan dengan at'afa mudha'afa, berganda-ganda, sehingga perkataan at'afa mudha'afa seperti mana saya tiba hari, adakah larangan riba ini kerana at'afa mudha'afa yang berganda-ganda, dan bila yang sedikit halal, ataupun perkataan berganda-ganda hanyalah menunjukkan praktik riba pada masa ayat ini diturunkan. Dan akhirnya ditegaskan oleh Allah pengharaman yang tegas, yang qat'i di dalam surah Al-Baqarah 278 dan seterusnya itu. Sebagaimana yang saya hendakkan tempoh hari, ulama telah sepakat tentang hukumnya, tetapi mereka nampaknya masih berbeza pendapat tentang bentuk, jenis, atau apa sebetulnya pengertian riba yang dimaksudkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu. Karena itulah sentiasa ada sahaja perbezaan pendapat tentang adakah praktik niaga, praktik jual beli, praktik sewa menyewa, pinjam minjam seperti yang berlaku itu dikira riba seperti yang dimaksudkan Al-Quran ataupun sebaliknya. Banyak faktor, dan itu saya katakan itu bidang fiqah, itu bidang fatwa. Hanya ada kalimat-kalimat yang menjadi kata kunci
kalimat-kalimat Al-Quran yang boleh menjadi panduan untuk kita memahami. Walaupun mungkin nanti kita belum mampu berkesimpulan sendiri, kita biasanya mengikut apa yang dah ada. Yakni seperti mana dalam Al-Quran dinyatakan at'afa mudha'afah itu, yakni berganda-ganda, at'afan mudha'afah, berganda-ganda. Jadi istilah berganda-ganda itulah. Apa kalimat yang pertama? Maksudnya seperti mana tadi, adakah bila sedikit harus, tapi bila berganda-ganda tidak boleh? Yang kedua, kalimat yang ada dalam Quran yakni ma baqiya minar riba. Ma baqiya minar riba. Itu yang disebut oleh Allah dalam ayat 278 surah Al-Baqarah. Tinggalkan oleh kamu apa yang terbaki daripada riba. Jadi, yang maksud riba dalam ayat 278, yakni riba ketika ayat ini turun, yang belum sempat dikutip tu. Kanti waris saya nyatakan, yang belum sempat dikutip. Ini kerana ada apa namanya, hutang-piutang yang dilakukan pada zaman dahulu sehingga berganda-ganda dan mereka belum sempat mengutipnya karena belum tiba masanya, kemudian turun ayat ini. Maka setelah turun ayat ini, mereka pun akhirnya tidak lagi mengambilnya karena telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba yang diharamkan yakni mesti riba sebagaimana yang Allah maksudkan dalam ayat 278 yang belum dikutip. Apa yang belum dikutip? Rupanya praktiknya jamaah sekalian memang berganda-ganda. Tiap hari saya nyatakan, kalau seseorang meminjamkan unta berumur 1 tahun, tiba masa untuk membayar balik, si peminjam tidak mampu, maka yang memberi pinjaman akan menangguhkannya, bagi tangguh dengan syarat nanti bila tiba masa membayarnya mesti dibayar dengan unta yang umurnya 2 tahun. Tiba masa membayar balik unta 2 tahun, si peminjam tak mampu, maka yang bagi pinjaman tidak mengapa, aku boleh tangguhkan lagi, bagi masa lagi. Ingat, tapi ingat, nanti bila tiba masa untuk kamu bayar, bukan unta 2 tahun umurnya, tapi unta yang berumur 3 tahun. Jadi makin berkenung. Setiap penangguhan akan akhirnya sampai satu ketika orang yang meminjam tadi dibebani hutang yang sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Hutang sedikit saja. Jadi Ahlong ni memang dah ada zaman dahulu lah. Mungkin Ahlong ni pernah membaca ayat ini. Maksud saya background turunnya ayat ini pernah dibaca. Ha, ini bagus. Mungkin ketika yang memberi pinjaman ni belum sempat mengambil balik apa yang mereka fikir menjadi haknya. Wah, hak dia unta yang dipinjamkan 1 tahun, dapat 1 tahun leh. Tapi masa itu kerana dah berjanji, sepatutnya ni dapat unta yang umurnya dah 4 tahun. Bayangkan, unta 1 tahun dengan 4 tahun lain lah. Harga dia lain. Belum sempat memungut hutang lagi, belum sebab mengambilnya, turun ayat ini pula. Tinggalkan yang baki. Jadi kalau tu riba yang menurut Al-Quran, riba yang beritu tadilah. Penangguhan tambah lagi, penangguhan tambah lagi, penangguhan tambah lagi. Itu memang jelas 100% riba. Kau tak mampu bayar, tak apa, saya tangguhkan. Tapi ingat, ada tambahan, ada tambahan, ada tambahan. Sedangkan di dalam Al-Quran, tiap hari saya nyatakan, orang yang tak mampu bayar, bukan karena enggan membayar, tak mampu. Dah berusaha,
7 keliling dah usaha dia. Dia pun bukan jenis orang yang punya rekod penipu. Disiplin dia takut dosa. Tapi dah tak mampu macam mana? Quran kata fanadhiratun ila maisarah. Ya bila orang tu tak mampu, ya bagilah nadhirah ila maisarah. Bagi tempoh lagi. Tu yang ayat 280 tu lah. Bagi tempoh, bagi tempoh, bagi tempoh. Sampailah dia mampu. Dah jatuh masa bayar tak mampu balik. Ya kalau yang punya memberi pinjaman itu masih punya hati, tangguhkan lagi. Tapi jangan dikenakan charge lebih lagi. Itu maksud ayat tadi. Terus lagi kenakan. Sampai 2-3 kali terserahlah. Penyelesaiannya. Habis bagaimana kalau kata yang memberi pinjaman ini nampak gaya, orang ni memang sampai bila-bila pun tak mampu. Dulu masa anaknya baru seorang pun hutangnya tak berbayar masa itu. Sekarang anak dah 7 lagi tak mampu. Lagi tak mampu. Dulu masa sehat pun tak mampu bayar. Sekarang pula dah sakit lagi tak mampu. Ya nampak gayanya orang yang memberi pinjaman tadi tak ada harapan lah untuk dapat balik. Bukan sebab yang memberi yang meminjam ni nak menipu, tidak. Dalam keadaan seperti itu Allah kata wa anta saddaqu khairul lakum. Sedekahkan ajalah. Sedekahkan. Tapi masalahnya bukan setakat berhenti di situ. Ada kalimat lain yang dalam ayat itu nyatakan, yakni hujung dia, di hujung daripada ayat 281, ayat 2 hujung 279, la tazlimun wala tuzlamun. Inilah kata kunci yang ulama berbeza pendapat akhirnya. Kamu tidak menganiaya, kamu pun tidak di. Ini dia punya poin yang perlu diambil beratnya. Bagi yang tak mampu bayar tadi, tak mampu bayar, tak mampu bayar, ditangguh pun tak mampu bayar, kemudian dikenakan charge lagi, ya tentulah dia teraniaya. Sebab itu tidak boleh. Tidak boleh. Masalahnya bila dah tak boleh, sedekahkan saja. Kamu tidak menganiaya, kamu tidak menganiaya sebab kamu mampu, dia tidak mampu. Orang ini patut ditolong. Hutang yang boleh dilupuskan atau hutang yang Allah suruh halalkan ini, orang yang meminjam tadi memang jenis orang yang patut ditolong. Patut ditolong. Dia berhak menerima pertolongan. Halalkan aja. Tapi kalau yang berhutang tadi bukan orang yang patut ditolong, dia tak bayar hutang bukan sebab tak mampu, sebenarnya karena nak mengelak. Jenis liatlah. Pusing. Dia mampu tapi sengaja nak. Memang tak nak bayar lah. Kalau boleh tak nak bayar. Orang seperti ini Nabi kata, Allah kata tak bolehlah bagi tangguh. Bahkan Nabi kata, layul wajid hilun irduhu wa maluhu. Orang yang mampu membayar tanggungan hutangnya tetapi ia berpusing-pusing enggan nak membayar, halal hartanya dan halal harga dirinya. Artinya jika yang meminjam tadi mengambil hartanya dengan paksa sebanyak tanggungan hutangnya, hukumnya halal. Jika sekiranya cara orang yang menghutangkan tadi mengambil dengan cara yang mungkin menjatuhkan harga diri yang meminjam, jiran-jirannya tahu jaringan pun dibenarkan. Bagi orang yang seperti inilah, tiba-tiba kereta ditarik dengan paksa, orang pun semua tengok. Lah ditarik kereta dia lah. Ya akan memalukan yang pendiri kan. Bukan pasal tak mampu, dia tak. Memang layun. Layun tu mana orang yang putar alam lah. Adapun yang lemah, yang tak mampu, sedekahkan. Sedekahkan. Tapi saya tidak tahu zaman moden ini. Sebab kadang-kadang ada orang yang
disedekahkan hutangnya ini sama ada tak mampu atau tak mana, nah, kena tanya banker-banker lah. Ya, istilah NPL ni macam ni kan. NPL ni kadang-kadang yang hutang ni bukan orang tak mampu, orang yang mampu malah NPL pula. Ini susah ya, itu saya tidak tahu. Tapi saya sangat tertarik, memang tidak mudah jemaah sekalian. Hingga hari ini pun kalau saya ditanya bagaimana, susah nak menjawab. Saya ulama sendiri pun berbeza pendapat. Kata kunci dia tengok, dalam masalah riba, riba atau tidak, utang piutang itu dikira riba atau tidak? Pinjam meminjam itulah. Pinjamkan pada B, B nanti bayar balik. Dalam akad pinjam-pinjam pulangkan balik itu kira riba atau tidak? Kena mengambil kira perkataan tadi. Ada perkataan ad'afa mudu'afa, berganda-ganda atau tidak pulangannya. Adakah kalau berganda tak boleh, kalau tidak boleh, itu masalah. Yang kedua, ma baqiya minar riba. Yang dikata riba, yakni riba ketika ayat itu diturunkan. Macam mana praktiknya? So, kena tahu sejarah. Dan yang tak kalah pentingnya ini, dalam masalah hutang piutang, B membayar, riba atau tidak, mesti tidak ada unsur ini. Tidak ada unsur menganiaya dan tidak ada unsur dianiaya. Inilah yang kemudian membuka ijtihad itu. Sehingga saya itu hari saya nyatakan, kalaulah orang pinjamkan duit, ya biasanya bank lah pinjamkan duit ya. Orang jaranglah pinjamkan duit, ada tapi sikit lah. Tapi kalau sikit biasanya bukan pinjam, bagi. Jamaah kalau sikit tak, tak pinjam, ya minta aja lah. Minta seringgit tu nak inilah, nak untuk meter ni, kupon ni. Minta aja, jangan hutang, apalagi jarang jumpa kan. Sebab kalau akadnya hutang, lepas itu tak jumpa, nanti ditagih oleh Allah SWT tadi ini. Walaupun satu ringgit, walaupun 50 sen. Minta aja lah. Minta seringgit untuk ini. Oh, minta. Yalah, minta lah. Datangan akad pinjam, takkan nak pinjam. Bukan tak boleh pinjam. Lagi pula yang nak bagi pinjam tu takkan wang banyak seringgit pun nak dipinjamkan. Bagi aja lah. Elok minta. Jangan cakap pinjam. Jangan pinjam hutang. 1 sen pun kalau hutang, wajib bayar. Katalah ada bank, saya kata ibu hari, pinjamkan pada orang. Nih. Bapa, 100 ribu. Berapa lama encik kena bayar? Adalah situ. 25 tahun. Katakanlah masa pembayaran selama 25 tahun. Dan orang yang meminjam tadi kena bayar juga sebab tak boleh lebih. Riba katanya apa yang lebih? Memang riba itu mana lebih jemaah sekalian, tapi masalahnya adakah setiap lebih itu riba? Itulah yang jadi pujian ulama. Katalah setiap yang lebih itu riba. Karena bila lebih itu riba, tuan, jadi 100 ribu tuan pun bayar nanti 100 ribu juga selama 25 tahun. Kata yang meminjam, karena meminjam lebih itu riba. Kata yang pihak bank yang meminjamkan, memang lebih itu riba. Jadi karena saya tak nak riba, kamu tak riba, ini pinjam duit 100 ribu, pulangkan selama 25 tahun sebanyak 100 ribu juga. Setiap orang begitu. Akhirnya bank tadi habis duit dia. Habis. Tunggu tiap tahun. Tiap bulan kena bayar kepada pegawai-pegawai dia. Orang tadi belum habis bayar, bank tu dah tutup. Bank tu mana bro? Tu dah lama dah tutup, dah tak ada. Apa tutup? Pegawai dia tak bergaji. Habis yang bangunan, bangunan itu pun tak dijual entar. Habis macam, bayangkan cuba fikir. Orang pinjam 100 ribu, sekarang bayar balik 100 ribu juga nilainya selama 25 tahun akan datang. 100 ribu sekarang dengan 100 ribu 25 tahun akan datang, nilainya pun dah tak sama. Jadi bila itu berlaku, mesti ada unsur penganiayaan kan? Sedang Quran kata salah satu ciri riba itu tidak ada unsur penganiayaan. Tidak boleh menganiaya, tidak boleh, mesti adil. Siapa ada yang teraniaya yang meminjam, atau yang teraniaya yang memberi pinjaman. Jadi kalau itu, kalau setiap penambahan itu dipanggil riba,
Oh, cemana ya kalau begitu, kalau dengan bank? Oh, jadi tak boleh lebih lah. Kalau tak boleh lebih, nampak gaya, adakah orang bagi pinjam ya? Masalahnya, jamaah sekalian, yang dipinjamkan tu duit. Masalahnya yang dipinjamkan itu uang kertas. Masalahnya yang dipinjamkan itu pengganti nilai. Kalau yang dipinjamkan emas, tak apa. Nih, emas, bapak, 5 kilogram. Berapa lama mana bayar balik? Ya, 10 tahun. Tak apa, pulangkan juga 5 kilogram. Tak apa, emas itu tetap 5 kilogram. Walaupun nilai 5 kilogram sekarang sekian, 10 tahun lagi. Ya, tetap kan. Orang dahulu masanya ini jamaah sekalian, jadi senang nak melihat ini riba atau tidak. Yang dipinjamkan itu berupa barang. Orang pinjam gandum, ya balik bayar gandum lah. Orang pinjam unta, jadi unta, kan? Jadi tidak. Orang tukar barang, gandum tukar baru, gandum sa'i tukar sa'i. Sekarang masanya uang kertas. Uang kertas itu pun yang dipinjam tadi bukan tahu pun duitnya. Tak ada, angka je. Angka je. Jadi di sinilah akhirnya timbul bila masalah seperti itu. Adakah ia, termasuk riba atau tidak, penambahan tadi. Sebab penambahan yang ada, Quran kata, kamu tidak boleh menganiaya dan kamu pun tidak boleh dianiaya. Orang yang tak mampu bayar, kemudian ditangguhkan, lepas itu charge lagi hingga dia terduduk, memang ada penganiayaan. Ketika itu, jadi di sini kita kena bijaksana. Untuk orang ni nampaknya tak payahlah dikenakan. Tapi maksudnya peraturan sama kan. Tak kira yang pinjam ini datang naik basikal atau yang datang ini datang pakai naik unta atau datang dengan lembu, dengan kuda, dengan singa. Kan ada tu singa ke harimau tu? Harimau ya. Kan sekarang kendaraan macam dulu unta ya. Sekarang tengok kijang, kenari, kelisa, kuda. Lagi apa? Singa ya. Rimau ke singa tu? Rimau. Lembu. Lembu jini, lembu. Kalau itu lembu juga tu. Itu paling mahal tu. Naik apa? Naik lembu ke pergi. Jadi karena tak sama. Jadi bila mereka tak mampu bayar, ya kena mestinya tak samalah. Kalau ini dikenakan suruh tambah, tapi ini pun takkan, kasihanlah pak cik ini. Akhirnya tak mampulah. Ada unsur penganiayaan. Masalahnya ada contoh umpamanya. Tadi ingat ya, tak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Seorang usahawan yang peniaganya merosot, bahkan hampir-hampir muflis. Bankrupt, bangkrut, hampir-hampir bancarota. Kata guru saya dulu, bancarota. Banca itu bangku, rota itu hancur. Nun, dulu pada zaman di Itali, zaman dulu lagi, bank belum ada. Orang belum reti. Ada orang kaya, punya duit banyak, tapi tak tahu macam mana. Hanya suruh pinjam orang-orang duduk di tepi jalan dengan bangku dan meja. Siapa nak pinjam, datang. Pinjam. Tapi kena bayar. Itu mula-mula. Bayaran pun bagus. Lama-lama ada yang tak bayar. Karena orang tak bayar, akhirnya yang pemodal ini tak dapat balik lah. Uang yang dipinjamkan. Karena tak ada, dia mengamuk. Bangku dan kursi di tepi jalan, tendangnya. Hancur. Banca itu kursi, itu meja kursi itu, rota itu hancur. Jadi menghancurkan kursi, bangkrut. Jadilah bangkrut. Bankrupt kan? Hampir bengkak kemudian, Allah susah kalau saya tak dapat suntikan modal lunak. Kena yang lunak, jangan yang keras. Habis, tiba-tiba minta tolong tuan tu macam mana. Okey, nampaknya syarikat awak ni masih boleh diselamatkan. Apa agak-agak perkenalan? Perannya gini. Sangat meyakinkan proposal awak dan sangat-sangat tertarik. Kami pihak bank sangat tertarik dan memang ini mempunyai masa depan, tapi mungkin dalam insyaallah dalam 2-3 tahun akan pulih dan guna.
yakin akan pulih. Orang tu, iya, kami yakin dan kami akan bekerja kuat. Dibaginya pinjaman sekian juta. Kemudian daripada mula-mula nak lingkup, kemudian jadi untung banyak. Bila untung banyak, bank pun dapat banyak. Dalam hal ini siapa yang teraniaya, siapa yang menganiaya? Hampir tidak ada yang menganiaya, kan? Sebab itu kalau katalah penambahan yang diberikan oleh si peminjam kepada yang memberi pinjaman, inilah yang akhirnya timbul masalah. Adakah itu riba? Sebab dalam Islam itu mesti tidak boleh ada pengenalan. Bahkan itu pertolongan. Dia merasa tertolong. Lain dari pakcik yang tak mampu tadi. Tangguh-tangguh masih tambah lagi. Dari setahun jadi 5 tahun tadi. Wah, itu memang. Ini jadi mesti ada perbezaan. Paling tidaklah mesti ada perbezaan. Untuk orang macam ini, tak apalah saya tolong. Kalau dah tak mampu sangat, tak apa, saya ikhlaskanlah. Tapi yang orang ini dengan sebab pinjaman, walaupun dia kena pulangkan lebih, dia malah jadi senang. Bukan malah jadi susah. Bukan malah jadi susah. Di samping itu, ini disepakati. Sama itu ada, oh, riba kerana telah ditetapkan. Banyak. You pinjam sini, palingnya sekian, dihadirkan pada awal-awal. Sebetulnya jamaah saya memang tidak mudah bila saya tadi bila melibatkan uang kertas sehingga hari ini. Ulama Islam seluruh dunia pun belum sekata. Ada yang mengharuskan, ada yang tidak, ada yang bersikap berhati-hati bila masalah melibatkan pinjaman wang kertas. Kalau pinjam emas tak ada masalah, pinjam lembu tak ada masalah, pinjam kereta tak ada masalah. You beli kereta apa ni? Kereta ni, kereta ni. Ah, nanti palingkan kereta lagi lah. Barang kan, barang berupa barang. Itu tidak jadi masalah. Sekarang, karena saya tadi, sebenarnya pembicaraan kita bukan pembicaraan tentang hukum hakam, yang masih lebih kepada Al-Kabair, tentang hukumnya dosa diamalkan. Hanya sebelum menunjukkan ia dosa, kena pasti apa namanya, praktik riba yang diharamkan tadi. Dan masalahnya tidak sederhana itu masalahnya. Jadi, saya syorkan saja, jamaah kena banyak baca pendapat-pendapat ulama tentang penjelasan riba ini. Sekarang kita ambil shortcut. Shortcutnya begini. Riba haram, itu jelas. Jelas tidak ada apa namanya perbezaan pendapat di antara ulama dahulu dan ulama sekarang. Bila dah dia jelas-jelas haram dan kita tahu praktik itu, kata yakin 100% inilah riba. Apa yang patut kita buat bila dah riba ni? Inilah saya fikir ini yang lebih mustahak. Bila kita tahu yakin itu riba dan kita yakin itu memang praktik riba, masalahnya sekarang sudah berada di hadapan kita. Gimana ni? Apa nak buat dengan duit riba sebanyak ini? Sarannya betul-betul dah diyakini itu riba ya, bukan keriba, oh, keribaannya lain pula. Bukan hukum ribanya masih dipertengahkan, maknanya sudah muktamad. Banyak pula, sebab kalau sikit biasanya orang Saya tak nak. Orang tu tanya, betul cik, tak nak ni. Ada RM500 ni. Tak nak. Riba haram. Tapi sekali orang tu, betul cik, tak nak. Cik pun tak nak. Ini 500 juta. Apa tadi? Nak 500 juta. 500 juta. Nah, kalau 500 juta, nak lah. Mana kita masih belum? Belum adil lah tu. Jangan ada satu apa kisah. Ada seorang kiai, tok guru lah, diberitahu oleh orang lain. Oh, tok guru, ustaz, pak kiai, anak tok guru beli nombor ekor. Ya, apalagi kata tok guru anak beli nombor ekor malu. Astaghfirullahaladzim. Apalah laknat Tuhan yang akan menangani. Apa agaknya azab Allah yang akan menimpa kami lah ini azab. Tak tahu ke yang beli nombor ekor tu haram, haram. Di mana budak tu sekarang? Sedihlah tok guru ini. Maklum anaknya, diberitahu anaknya beli nombor ekor. Setelah marah-marah, sedih, kecewa, takut,
yang memberitahu, tapi tok guru dia dapat banyak. Iya, mana budak tu? Sekali dia betul, tapi dia dapat banyak, menang. Iya, kata dia. Itu hukum apa? Ha, kalau orang macam ni, tak payah dulu. Pendapatnya tak boleh dipakai. Pasal tak ikhlas kan? Tak ikhlas. Dalam beragama kena ikhlas. Jangan hukum pada orang lain ketat, hukum pada diri sendiri lembut. Ini tak ikhlas. Hukum agama untuk orang lain dan untuk diri sendiri sama. Jangan kalau perkara itu melibatkan orang lain ketat, keras ini. Tapi kalau melibatkan diri sendiri keluarga, ya, susah leh, dah memang leh, tak apa leh. Jangan itu nampak tak ikhlas. Memang tidak ikhlas. Dan ilmu tidak ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Tidak nilainya sekali. Jadi, apa yang patut dilakukan dari riba ini? Inilah yang sebenarnya dia dibicarakan pembicaraan ulama-ulama silam. Ulama-ulama silam. Saya ingin menyampaikan di sini, yakni, apa namanya, apa yang patut kita buat dengan duit haram. Dengan wang haram. Wang riba. Wang judi. Katakanlah, apa sajalah. Ni, wang judi, wang riba. Atau apa yang semua jadi sumber haram lah. Banyak pula. Di hadapan orang Islam semuanya. Apa yang orang Islam patut buat? Kalau kita mungkin menggunakan fiqah yang rigid, tak boleh ambil. Saya tak nak. Jadi, bila tak nak tu nanti orang kafir pun, betul, encik tak nak, tak apalah, ayah ambil. Saya ingat tidak bijaksana juga. Nak kalau sikit 500 mungkin kita boleh kata tak nak. Tapi kalau berjuta-juta ringgit, berbilion dolar di seluruh dunia, harta orang Islam, dahulu jamaah sekalian, ada satu kisah. Ini pertama daripada Rasulullah SAW saya sampaikan ya. Dalam masalah agama ini, kena diambil kira begini. Bahawa perkara yang terpenting ya, dalam transaksi beri-memberi keuangan, apa transaksi keuangan dan sebagainya, seseorang hendaklah tahu atas asas apa transaksi itu dibuat. Dalam masalah transaksi, yang terpenting sekali hendaklah seseorang itu tahu atas transaksi apa ia dibuat. Maksudnya, dia mesti jelas wang atau barang yang diterimanya itu atas dasar apa, begitulah. Semasa ia menerima wang tadi, harta tadi, atas dasar apa? Jika katalah diterimanya atas hasil transaksi yang haram, maka menerima itu haram. Tapi kalau menerima itu atas dasar transaksi muamalah akad yang sah, yang halal, maka jadi halal. Jelasnya begini. A dapat wang Eko. Karena dia dapatkan wang tadi daripada beli nombor Eko, maka duit yang diterima oleh A itu hukumnya haram. Dapat dia apa? Judi, haram. Daripada mencuri, haram. Daripada riba, haram. A terima itu haram 100%. Sekarang sudah di tangan A. B pernah memberi pinjaman kepada A. RM1,000. Sekarang tiba masa untuk B mendapatkan balik pinjaman itu. Jumpa AA, ni dah tiba masanya. Kami datang ni nak mintalah hutang kau ni RM1,000. Dah cukup bulan, kau pun dah janji. Jadi saya ingin duit saya lah RM1,000. Ingat duit B ini, B nak minta daripada A ni atas transaksi meminta balik bayaran hutang. Eh pun, ya, jangan khawatir. Jangan khawatir.
baru saya dapat rezeki min ghairi la yahtasib. Wah, dia pun keluar dalil. Baru dapat rezeki min ghairi la yahtasib. Rezeki yang tak disangka-sangka katanya. Durian runtuh. Berapa hari itu? Ya seribu ringgit aja. Ya tak apa, Rasul pun bagi tahu saya, bagi tahu kita, sebaik-baik orang yang di antara kamu, yakni yang baik dalam membayar balik utangnya. Maknanya kalau hutangnya hanya 1000, dia bayar 1200. Itu atas kehendak sendiri. Bagi 1200. Nah, B, terima kasih karena engkau telah bantu aku selama ini. B dapat duit tadi jemaah sekalian, kan transaksi dia halal ke haram ya? Halal kan? Halal karena dia mendapatkannya atas dasar menerima balik, mendapat balik utangnya kan. Maka duit yang diberikan oleh A tadi halal 100% bagi B. Walaupun duit A tadi asalnya untuk dia terima haram. Jadi duit masuk A haram, pindah ke B, B terimanya halal. B sekarang dah dapat 1000 ringgit. RM1,000 ni. Dia pun jalan-jalan. Kerana dia ada hal lah, susah sangat nak lulus, nak buat ni susah nak lulus, susah. Macam mana supaya lulus ni? Sebab dia nak buat renovasi rumah ni. Nak buat renovasi dapur. Susah sangat nak lulus. Memang tak lulus pun. Macam mana supaya lulus? Juluk pegawai tu dijuluknya. Ya macam mana nak lulus? Dia nak buat dapur ni, hanging kitchen. Dapur tadi boleh menjuluk ke atas jalan raya walaupun tak ada tiang. Alasan dia, saya tidak pakai tanah sesiapa. Di udara je dia bergantung di atas macam jambatan tergantung. Mana diluluskan? Hanging kitchen dipanggil. Yalah tanah dah tak ada. Macam mana? Ah, juluk RM1,000. B menjolok itu dah haram. C yang menerima itu pun haram sebab dah akadnya dah angkat rasuah. Tengok. Dan begitu seterusnya. C pula dapat duit yang haram tadi karena apa? Rasuah. Minggu depan tu nak kahwinkan anak lelaki dia. Wah. Anak lelaki nak kahwin tu. Bila anak lelaki nak kahwin, wajiblah bayar mas kahwin. Wajib bayar mas kahwin. Macam mana ayah ni kebetulan pula ni, tak belum sempat ke bank ni. Berapa nak mas kahwin? Mas kahwin di Selangor 300 saja ayah. Ha, tak apa. Ada. Tuh 300. 300 tu, duit tu. Weh, masih panas tu. Bagi anak dia 300 untuk bayar mas kahwin kepada bini dia, calon bini dia. Akad nikah. Suami lelaki tadi pun bagilah kepada calon istrinya sebagai bayaran mas kahwin. Istrinya yang menerima 300 daripada suaminya, 300 halal ataupun haram? Halal karena itu duit mas. Inilah jemaah sekalian hukum tu. Duitnya sama aja. Haram, halal, haral, haram, haral, haram. Duit tu sama aja. Jadi bergantung kepada akad transaksinya tu apa tu. Kena jelas. Sebab itulah, ini contoh pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi, Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala. Utiyan Nabi atan utian Nabi sallallahu alaihi wasallam atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin faqila tusaddika ala barirah qala huwa laha sadaqah wa lana hadiah. Nabi dihidangkan kepada Nabi daging masak, tak tahulah masak apa, tidak disebut. Orang Arab biasa masak apa ya? Bukan Arab sekarang, Arab 15 abad yang lalu. Biasanya kalau daging dimasak apa agaknya? Takkan masak tamar mungkin belum ada ya.
Tak tahu masa apa. Fakilatu sudika, lalu diberitahu, ya Rasulullah, ditanya, ini daging dari mana nih? Kamu berikan kepada aku. Begini ya Rasul, si Barirah, Barirah ini yakni hamba sahaya Aisyah radhiyallahu anha, hamba sahaya. Barirah dapat sedekah daripada orang. Orang bagi daging tadi kepada Barirah sebagai sedekah. Ingat, sedekah, dan dia boleh terima sedekah. Ialah hamba saya boleh. Tidak salah. Sekarang dah jadi milik Barirah. Barirah ni duduk di rumah Nabi sebab dia hamba saya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dimasak oleh Barirah, dan sekarang dah masak, termasuklah diberikan pada Rasul. Apa jawab Nabi? Huwa laha sadaqah. Sebetulnya daging ini merupakan sedekah bagi Barirah. Walana hadiah. Tapi bagi kami adalah hadiah. Nabi ingat, Nabi tak boleh terima sedekah, tapi boleh terima hadiah. Kalau orang tadi terus bagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sedekah kami, Nabi tak boleh terima. Jadi Nabi terima makan daging tadi, makan daging tadi atas dasar ia hadiah daripada Barirah. Barirah pula terima daripada orang lain atas dasar sedekah. Ha, tengok tu. Jadi dagingnya sama ya. Sebab kalau Nabi terus direct daripada orang tu, tak boleh lah. Kan haram ya. Kan haram. Itu amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga di dalam apa namanya riwayat yang lain, ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ini jika orang kita punya duit banyak dan duit itu kita yakin betul-betul, saya syaratnya yakin, yakin yakinnya haram, riba ke apa ke tadilah. Lainlah kalau dia apa namanya dia halal, tak jadi masalah. Ini masalahnya bila halal dan banyak, apa yang patut dibuat? Ibnu Mas'ud, ini sahabat Rasul yang terkenal fahaman fikahnya sangat luas. Qala ja'a ilaihi rajulun. Ada seorang lelaki datang menemui Ibnu Mas'ud. Lalu berkata, inna li jaron ya'kulur riba. Wahai Ibnu Mas'ud, aku ini mempunyai seorang jiran, dan jiran aku ini terkenal sekali lah pengamal riba. Semua orang kampung tahu, semua kawasan aku tahu, dia itu memang pengamal riba. Mendapatkan hartanya daripada riba, Ibnu Mas'ud. Tetapi yang buat aku bingung ni, wa innahu layazalu yad'uni. Dia tu sering kalilah buat kenduri, lepas tu jemput kami ya. Duit itu duit riba. Kami tahu, semua orang tahu duit itu duit haram. Tapi dia sering buat kenduri, lepas tu jamu kami orang ni. Jadi apa yang kami boleh buat, Ibnu Mas'ud? Boleh ke kami datang menyantap makanan dia? Kalau tak boleh, dia selalulah buat itu. Lalu siapa yang nak makan banyak? Apa jawab Ibnu Mas'ud? Qala manatun laka wa ithmu alaihi. Ya, pergi sajalah. Itu hidangan jamuan yang lezat bagi kamu, sedangkan dosanya atas dia. Kenapa Ibnu Mas'ud berfatwa begitu? Ya, orang itu terima harta tadi atas dasar riba dan itu haram. Sementara jirannya makan tadi kan sedekah, jirannya jamu. Dia bukan, jangan dibayar. Ini dibayar, dibayar. Kita selalu fikir begitu ya. Tak, dia bagi kita sebagai sedekah. Ini cerita hukum. Ini cerita hukum. Kabair cerita hukum ya, yang tadi cerita akhlak. Sebab kalau cerita akhlak, Sufyan As-Sauri kata, fa in araftau bi ainihi fala tusibhu. Ya, soalnya tak payahlah. Ah, itu cerita akhlak. Kalau cerita hukum diharuskan. Boleh. Sebab kita menerimanya seperti mana orang tadi bayar tanggungan hutangnya daripada duit yang haram.
maka yang menerima bayaran hutang tadi tidak harus merasa apa namanya terhina lah, tidak harus merasa terhina. Demikian juga itu Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Sekarang anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah juga, Abdullah bin Umar. Ditanya oleh seorang lelaki, innali jaron yakulu riba, seperti mana pertanyaan tadi. Wahai Ibn Umar, sesungguhnya jiran aku ini pengamal riba. Qala khabithul kasbi warubama da'ani li ta'ami. Dia pengamal riba, kalau tidak buat riba pun dia cara peniaga pun menipu. Macam itulah khabithul kasbi, itu mana dia punya usaha dia semuanya kotor. Jadi harta yang dia dapat ni memang tak bersih lah, tak bersih. Masalahnya macam tadilah, dia tu suka sekali masak lebih, jemput kita makan, jemput kita makan, jemput kita da'ani li ta'amihi. Dia suka panggil kita datang makan makanan. Afa ajibu, afa ujibu, Ibn Umar, boleh tak aku datang makan menunaikan hajat dia? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, na'am, ya, pergi. Itulah yang saya masukkan tadi, yakni kena jelas akadnya ini untuk apa, untuk apa. Demikian juga bahkan Ibnu Saleh, Saleh Ibnu Uthaymin, yang maksudnya Muhammad Ibnu Saleh Al-Uthaymin, lagi dasar ketika ditanya, ini pertanyaannya, ini pertanyaannya, ini cerita hukum Abu Muhammad bin Saleh Ibnu Uthaymin, salah seorang ahli anggota Majlis Fatwa Arab Saudi yang fatwanya banyak dirujuk hari ini, di samping Fatwa Abdul Aziz bin Bas. Ada seorang bertanya pada beliau, Tuan Syekh, Abi ya'malu fi bank ribawi, ayahku bekerja di bank riba, bank luar, orang asing. Fama hukmu akhdina min malihi wa kana asrabna min amali. Apa hukum kami sebagai anaknya yang makan, minum sehari-hari pakaian daripada nafkah yang diberikan oleh ayah hasil kerja di riba ini? Ditanya, "Cemana hukumnya kami sebagai anak ni? Sedangkan kami tahu ayah bekerja di bank riba, bank orang asing dan memang pengaruh riba." Apa jawab Ibnu Saleh, Muhammad Ibnu Saleh Al-Uthaymin? Khudun nafaqah min abikum, ambil oleh kamu itu nafaqah, hak bagi kamu, wajib bagi ayah kamu. Yang kamu terima itu nafaqah, itu hak. Dan menerima nafaqah kan hak, tidak salah sama sekali. Lakumul hana' walail ana', kamu mendapatkan kesenangan dan ayah kamu nanti dapat kesengsaraan. Artinya, orang tua yang terima tadi dosa, sementara anak yang menerima atas dasar nafkah halal. Habis macam mana tu, ada hadis menyatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlabi. Tiap-tiap daging yang dibesarkan melalui orang yang haram, neraka. Apa maksudnya? Bukankah itu maknanya anak makan harta haram? Ini yang kadang kita berfikir terlalu sederhana. Anak tadi bukan makan harta haram, anak tadi makan harta halal. Sebab yang dimakan oleh anak tadi hak nafkah. Habis mana yang makan harta haram? Bapaknya tadi. Bila bapaknya tadi makan dengan makan yang diperoleh dengan haram, maka darah, daging yang tumbuh dalam tubuhnya, itulah yang dimasukkan oleh Nabi. Bukan yang tadi. Anak tadi ibaratnya macam B yang terima bayaran hutang daripada A menggunakan duit haram tadilah. A yang dapat duit haram dimakan, daging itulah yang berhak dalam neraka. Adapun B yang mendapatkannya melalui bayaran hutang, halal 100%. B dijolokkan pada pegawai, pegawai dapat tadi jadi haram pula. Bila dimakan jadi daging masuk neraka. Bila si pula kemudian diberikan kepada anaknya, ke anak yang bagi jadi mas kawin tadi, istrinya menerimanya halal lagi.
Begitu yang dimaksudkan tiap-tiap darah daging yang tumbuh tadi. Sebab itulah kata fatwa Ibnu Salim, ambil, itu hak kamu, halal 100%, lakumul hana, kamu dapat kesenangan. Wa alaihi lana, ni bapa kamu yang susah. Li annakum ta'khudunal mal min abikum haqqin, karena kamu menerima harta itu dari bapa kamu atas dasar hak. Hak apa? Hak nafkah. It huwa indahu malun walaysa indakum malun. Karena dia yang punya harta, dia mendapatkannya, sedang kamu tidaknya. Fa antum ta'khudunahu bihaqin, kamu mengambilnya dengan cara yang hak. Kan orang menuntut haknya ini halal aja maksudnya. Saya bagi pinjam pada orang lain, saya jumpa orang itu menuntut hak saya 100% halal, dan saya tidak perlu tahu, saya tidak peduli orang itu nanti bayar saya melalui duit mana, saya tidak perlu tahu. Duit sendiri kah, duit jual ayam kah, duit curi ayam, dia punya hak masalah. Tapi saya dapatkan hak saya. Itulah maksud hukum di sini. Sebab itu Yusuf Al-Qardawi juga berfatwa ketika ditanya tentang duit riba yang sangat banyak, yang berbilion jumlahnya, yang dibagi oleh orang-orang Islam khasnya jutaan Timur Tengah. Kata beliau, sebetulnya dia kata, yakni wang itu malun qabih, wang riba, wang judi, wang-wang yang semualah ini dipanggil malun qabih, harta yang sangat kotor, sekotor-kotornya. Kotor jika dinisbahkan kepada orang yang mendapatkannya, memperolehnya secara tidak halal. Tetapi, lakin itu tetapi. Bahasa Hindustan sebenarnya lakin itu bukan bahasa Arab. Bahasa Urdu, lakin. Manfaatun lil fuqara wal masakin. Tetapi harta tadi walaupun kotor, bila dinisbahkan kepada yang memperolehinya, harta yang dianggap kotor ini kepada penerima tadi, manfaat baik bagi orang miskin dan fakir. Artinya, jika orang tadi punya harta yang banyak, yang walaupun dengan cara tadi, boleh diberikan kepada orang miskin, dan orang miskin boleh menerimanya 100% halal. Tapi bukan atas sedekah ya. Kalau disedekahkan tetap bukan sedekah nama dia. Bukan, itu bukan sedekah. Si kaya memberikan pada si miskin tadi bukan sedekah. Jadi tidak boleh. Boleh tak harta yang haram disedekahkan? Kalau ayatnya berbunyi begitu, jawabnya tidak boleh. Sebab orang yang bersedekah dengan haram, ya tidak diterima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, suci, baik, dan tidak terima melainkan yang bersih. Jadi apa istilahnya orang yang memberikan uang yang tak baik, yang kotor pada orang lain tadi? Itu bukan sedekah, hanya sebagai ya macam pekerja lah. Dia macam dia bukan sedekah, dia tak dapat pahala sedekah. Dia hanya memindahkan ini uang kotor saya bagi. Jadi bukan atas nama sedekah, macam pekerja, pekerja. Nah. Jadi tidak boleh niat sedekah. Niat sedekah pun kosong nilai dia. Begitulah. Dia tidak mendapat manfaat apa-apa. Tetapi ingat, si miskin 100% boleh menerimanya. Idza kana hunaka man kana yata'amalu biriba thumma tabarata halus min al-amal allati hasala 'alayha min ar-riba fayajuzu itawla lil-fuqara wa tatahallus minha. Boleh bagi kepada orang-orang fakir. Wa kadzalika idza wada'a lahu bin kama balagha min ar-riba fi sabihi. Walakin la tu'tabaru hadhihi shadaqah. Tetapi perbuatan ini jangan dikira dianggap sebagai shadaqah. Li'anna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Karena Allah itu baik dan tidak terima melainkan yang. Wa amal istimrar fi ta'amuli biriba fala yajuzu wa kabira minal kaba'ir. Dengan syarat selepas itu orang mesti menghentikan perbuatannya. Jadi kata Yusuf Qardawi, alangkah cantiknya jutawan-jutawan Arab katanya yang punya simpanan berbilion di bank-bank Amerika, bank-bank Yahudi, kemudian mereka tidak mengambil keuntungan faedah atau apa namanya karena mereka ikut fikah itu haram karena riba.
Ya memanglah riba, kalau kata riba memang riba qabih, tapi kan boleh kamu ambil. Lantiklah diri kamu jadi pekerja, tenaga kerja, ambil lalu bagilah ke saudara kamu di Ethiopia. Saudara kamu di Sudan, saudara kamu yang miskin, manfaat dan mereka boleh terima. Dan orang-orang miskin, saudara muslim-muslim miskin katalah di Ethiopia tidak boleh merasa terhina. Malu aku, iman aku terjejas aku. Terima duit riba katanya. Lah, dia terima tu halal je, masalah yang berdosa yang memanfaatkannya. Tapi yang mendapatkan itu daripada riba tidak boleh memanfaatkannya. Kalau dia manfaatkan untuk makan ke, untuk minum ke, untuk apa sajalah, itu yang Nabi kata tiap-tiap daging yang membesar daripada haram, nerakalah tempatnya. So tak boleh gunakan untuk diri sendiri. Kalau tak boleh untuk diri sendiri, boleh tak disodakohkan? Jangan niat sodakoh. Kalau sedekah pun tak boleh, sebab Allah itu baik dan tidak terima kecuali yang baik. Habis macam mana niat dia? Ya hanya tenaga kerja, baik. Nah. Dan yang menerima tidak boleh, tak harus merasa terhina. Bagi 1,000 terima, 2,000 terima, 100,000 terima, buatkan rumah terima. Halal sebagai bantuan. Itu yang dimaksudkan, kena jelas transaksi di atas dasar apa. Dalam Quran sebut la taziru waziratun wisra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang. Jadi yang dosa bapaknya tadi, kata Ibnu Saleh Al-Utsaimin, bang dosa anaknya tidak ikut dosa sebab anaknya dapat daripada bapaknya atas dasar nafkah wajib. Hadis Nabi menyatakan Nabi tak boleh terima sedekah, tapi Nabi boleh terima hadiah. So macam mana sedekah tadi? Ini sedekah, ini hadiah. Benda itu sama aja. Sahabat macam mana? Oh dia riba, ya dia punya pasal. Kamu datang, dia kan di menjamu apa namanya makanannya. Silakan, kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Umar. Begitu juga kata Yusuf Al-Qaradawi. Jadi tidak harus bingung. Sebab dasarnya ada. Jangan minta maaf seperti mana dahulu pernah berlaku saat yang tempoh hari. Ada orang dapat bantuan RM100 di satu negeri utara. Heboh seluruh negara. Mula-mula tak heboh sebab pakcik-pakcik ini terima kasihlah dapat RM100. Tapi karena ada orang yang nak menghebohkan, pakcik tahu tak duit ini duit judi. Habis duit judi tak boleh pakcik, duit judi ini haram. Apa-apa, kena pulangkan. Pulangkanlah, kumpulkan, pulangkan RM100. Tapi nak pulangkan tu tunggulah TV datang dulu. Kalau TV tak datang, tak boleh pulangkan. Pulangkan, diberikan balik. Malangnya tidak diberikan pada pemberinya, diberikan pada uang tengah. Tak tahu, pelik. Jamaah sekalian, kalau kita faham agama kita, janganlah diputar belikan agama ini hanya untuk kepentingan yang sikit. Hukumnya berdosa. Pakcik makcik yang miskin tadi dapat bantuan 100% ini, halal 100%. Tak payah di provoke merasa hina karena duit judi. Duit dari apapun, kalau itu bantuan orang, halal. Yang dosa yang berjudi itu. Akhirnya makcik tadi pun serahkan balik. Yalah, saya terhina seperti ini, terhina. Kumpul. Tapi malangnya itulah dikembalikan bukan pada yang memberi itu. Tak tahu pada terus tak mau ke mana duit itu. Biar itu sepi itu aja. Minta maaf, memang kita jamaah sekalian, ya kita minta tolonglah pada saudara-saudara kita. Mungkin jamaah ada kawan-kawan, tolonglah, tolong lagi tolong ya. Masalah agama jamaah sekalian, biarlah yang bercakap orang agama ya. Kalau masalah jambatan runtuh, ya biar engineer yang cakap. Pak Imam tak payah cakap kalau ada jambatan runtuh, dia tak reti. Kalau umpamanya ada padi rusak, padi hama rusak, ya serahkan doktor padi. Kan? Tak payahlah semua nak cakap masing-masing lah. Hanya di Malaysia ni kadang-kadang itulah. Bila masalah agama, sering kali orang yang beragama, yang punya latar belakang ni, lambat cakap. Sama ada lambat cakap atau kedahuluan cakap. Uang yang dulu jadi dah heboh dahulu lah.
Lalah kayaknya tak betul, tengok. Kalau kita belajar agama, apa kata Quran, hadis, sunnah Nabi, sahabat, fatwa yang baru rupanya. Lah, coba akhirnya macam mana yang berlaku. Kita sudah memberi kefahaman yang salah kepada masyarakat, di samping membuat orang makin benci-membenci. Bila agama panduannya Al-Quran, bukan apa yang kita rasa. Kalau ikut yang kita rasa, memanglah saya pun rasa terhina tau. Walaupun saya miskin, saya rela mati daripada menerima wang judi. Itu kalau ikut sini. Tapi apakah itu agama yang kita fahami? Yang kita fahami itu bukan agama, itu emosi. Inilah bahayanya. Bahayanya. Coba apa alasan si miskin tak boleh terima tadi? Cari dalilnya. Tidak jumpa. Mulai pada Al-Quran hinggalah fatwa yang mu'asyirah seperti ini. Sebab yang penting tu, akad tu apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Minta maaf, sekali lagi minta maaf. Orang jual tanah halal 100%. Dapat dagang halal 100%. Duit tu halal aja mas sekalian. Coba terimanya halal. Tapi tadi katalah kalau diberikan dan diberikan dengan akad yang lain pula, bukan jual beli. Dah tadilah rasuah-rasuah ke atau duit apa ke, dah jadi haram pula yang itu. Duit tu jadi halal balik. Duit tu jadi halal. Tengoklah akad. Duitnya sama aja. Apa kita fikir ini duit rasuah, ini duit judi, colornya lain. Lainlah. Habis macam mana supaya orang yang dapat haram tadi menjadi halal? Pulangkan. Kan senang. Ada orang curi. Wow, dapat gelang emas 5 kilogram. Dia tak boleh ni. Nak dimakan pun tak boleh. Nanti masuk neraka. Nak disedekahkan masjid pun tak boleh. Sebab tak diterima. Jadi macam mana caranya? Kalau mencuri senang. Ya, jangan bagi orang miskin. Sebab dalam Islam tidak ada apa tu yang suka curi bantu orang tu? Robin Hood. La Robin Hood fil Islam. Bila ia mencuri, pulangkan balik, minta maaf cik, ini harga curi. Jangan di itu ajalah kalau mencuri. Tapi kata kalau mencuri non di negeri mana nak pula dapat. Ya mungkin boleh, tapi ingat bukan disedekahkan. Kita dosa tetap dosa. Yang dosa itu dosa kena taubat. Tapi jangan digunakan, jangan dimanfaatkan, jangan sedekahkan pun tak boleh. Tapi memberi manfaat pada orang lain. Itu bagi saya yang penting bab ini ya, sebab tentang definisi riba ya, elok jamaah baca banyak-banyak karena mereka berbeza pendapat dalam menentukan khasnya praktik jual beli, sewa menyewa, khasnya bank konvensional termasuk yang ada sekarang ini. Hanya mungkin kalau kita mau sikap berhati-hati ya, kita ada pilihan itu sajalah. Tapi yang saya katakan tadi, apa yang patut kita lakukan bila ada, itu langkah yang salah. Jadi ada dasar hukumnya ya, tidak perlu takut. Jangan ditipulah masyarakat ni, begitulah maksud saya. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit gitu. Walaupun tidak menguntungkan kita, cakapkan yang benar. Jangan hanya menyampaikan yang rasa menguntungkan kita. Itu tidak baik itu. Tidak baik. Mudah-mudahan diberkati. Itu aja jemaah sekalian yang saya sampaikan. Jadi sekali saya pesankan, tolong baca, sebab keterangan ini masih tergantung khasnya bab riba. Tolong baca buku sendiri karena penjelasannya sangat luas ya. Tolong diusahakan belajar, dibaca sendiri buku-buku bab riba. Bab riba. Mudah-mudahan diberkati, dan itu saja yang saya sampaikan. Dan yang benar daripada Allah jua, kilap kereman sendiri, dan kita akan cuti selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Wallah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.